Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube. Kembali lagi di channel saya Andre Wahyu. Sekarang masih pagi. Hari ini aku ingin ajak teman-teman untuk buat sarapan, guys. Ini masaknya pagi-pagi karena adik aku ada yang mau pulang ke Indonesia. Jadi kita buatin sarapan. Ayo kita masak, guys. Kita buat sarapan yang aman di perut, guys, waktu perjalanan. Ini rumah aku kayak gini, guys. Kita mulai dulu buat nasi. Kita masak nasi dulu. Kita lapin biar enggak tulis, terjaga biar enggak konslet. Cuma Tamaneki sama ini kok doang. Bawang putih. Kita kupas, kita bersihin dulu tamannya gini, guys.
Sini, guys. Kemudian kita buat ini. Ini namanya tepung. Kita buat adonan tepung, guys, buat masakan. Buat ngelumurin ikan. Karena masih pagi, kita ngomongnya pelan-pelan, guys, biar nggak ganggu yang lagi tidur. Dan kita tambahkan ini koso atau semacam penyedap masakan. Kita aduk. Dan kita siapkan ini dia, guys, panci penggorengan buat goreng ikan. Kita taruh sini, terus ini diputar. Dan ini udah, oke. Dan nyalain, guys. Yahoo. Kita masukin minyak buat goreng. Kemudian kita pakai ikannya, guys. Hari ini ikan salmon biar bergizi. Ini buat satu keluarga, ikan salmon. Kemarin udah aku potong-potong sore, jadi hari ini tinggal goreng aja. Tinggal kita celupin ke adonan tepungnya. Ikan salmon itu dalam bahasa Jepangnya disebutnya sake, guys. Jadi sake itu ada minuman, ada juga yang nama ikan. Ikan salmon. Wish, mantap. Kita masukin sini. Jadi, guys, kalau dikasih tepung itu salah satu trik agar ikannya itu waktu digoreng nggak lengket, guys. Meskipun kita pakai wajan yang nggak lengket itu, kadang juga masih bisa nyangkut dia, guys, ikannya. Nyangkut ke wajan. Jadi kita pakai tepung buat ngakalin biar nggak lengket, guys, biar hasilnya mantul. Cemplungin, guys. Oh.
Sembari nunggu ikannya matang, kita buat masakan yang kedua, guys. Kita ambil sayuran, bahan-bahannya dari sini. Ini akar-akar tadi malam. Kita ambil ini, guys. Kiabetsu atau sayur kol. Sama kita ambil ini, ninjin. Kemudian, nah, itu aja cukup deh, guys. Buat sayurnya. Dan kita ambil juga, kita cari ya, guys, hormon biar mantep buat nyekap ya. Ini sayur kolnya potong-potong ukurannya kecil biar enak dimakan.